malam. Main dari merah. Hai. Di mana kita sekarang? Kita lagi ada di Smash Factor. Smash Factor. Ih, kamu terlatih juga jadi YouTuber nih. Udah mulai terlatih ya. Jadi ada dua. Jadi di sini ada total dua. Ada dua room ya, Mbak ya? Di sini sama. Ini ada. Oke. Okay. Wow. Keren banget. Luas ya? Luas banget, keren banget. Yang ini yang private. Oh. Oke. Okay. Guys, jadi di Bali kalau kalian ke Bali bisa ke Smash Factor buat main golf simulator. Berarti kita kalau nggak bawa stick bisa pinjem ya? Bisa, ada golf set di sini. Jadi buat kalian yang nggak bawa stick bisa langsung main aja pokoknya. Yuk. Jadi kita lagi di setting dulu. Ini MGY melawan istri MDM. Ini dari red aja, main dari merah. Saya dari biru boleh? Oke. Semua kanan ya? Semua kanan. Kita main yang mana ya? Ini kayak seru nih di atas Castle Rock. Oke. Mau yang 18 hole 9. Kita boleh coba 18 hole langsung. Pakai kilometer ya? Iya. Meter ininya, distance-nya meter. Ininya meter, yang ini kilometer. Ya. Oke. Okay. Wow, seru sekali. Number one player to Ini persiapan sebelum kita main di Bedugul. Latihan dulu di sini. Aduh ngeseng. Aduh ngeseng. Tuh kan? Tapi bener-bener ngedeteknya bagus ya. Maksudnya kalau misalnya kita salah kena, di sana juga salah. Wah, bagus nih. Wah, bener kan bagus. Go. Okay, that's fine. Kali ini gue pengen kasih lihat satu hole, no edit-edit, jadi dari pukulan pertama sampai masuk. Ini par 4, jaraknya 280 meter. Kita tiba pakai driver. We'll see, harusnya sih bisa somewhere 30 meteran sebelum pin. Fairway. Sekarang jarak sisa 52 meter. Kita pakai wedge. Kira-kira dulu. Oke, sebentar ya. Sebentar ya. Oke. Birdie chance. Karena memang konsepnya itu adalah bar. Jadi kita bisa sambil minum, kita bisa sambil makan-makan, nyemil. Vibe-nya enak banget buat kalian yang pengen chillin. Jadi main golf enggak keringetan sambil ketawa ke TV sama teman-teman. Ini salah satu opsi yang sangat baik. Ada makanan juga, ada pizza. Ada makanan-makanan kudapan, cemilan-cemilun. Birdie chance. Cuma 4,8 meter, di bawah 5 meter. Kalau ngelihat dari sini, Pak Presiden. Jadi, kalau kalian mau tahu breaknya, di layar itu ada kayak garis-garis goyang-goyang dari kanan ke kiri. Itu berarti breaknya kanan ke kiri. Dan kita bisa ngeliat slope-nya juga sebenarnya, turun apa naik. Secara jarak surprisingly mirip dengan aslinya. Jadi kalau yang tadi 9 iron gue 130, di sini 130 pakai 9 pas. Untuk putting agak susah karena apa? Karena kita nggak bisa kebayang lubangnya seberapa jauh. Nggak kayak kalau kita di lapangan kita tahu lubang, jarak antara bola sama lubang itu seberapa jauh dan feel-nya seberapa. Kalau sekarang based on data di screen. Tapi nggak ada salahnya untuk kalian coba. Kalian harus datang ke smashfactor.id
di daerah Dewi Sri, betul ya, Mbak ya? Ini di daerah Dewi Sri di Bali. Jadi buat kalian yang suka nginep di daerah Seminyak, Kuta, enggak jauh lah tempatnya. Tapi overall ini bisa jadi opsi yang bagus banget kalau kalian lagi di Bali, pengen banget main, cuma udah malam atau hujan atau takut panas. Smash Factor, good option.